What's up, selamat datang di Welcome Back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi DOM GTA San Andreas. Bukan DOM ya. Langsung saja kita hari ini bersama Ucok. Oke, langsung saja kita mainkan misinya ya. Kan kemarin kita sudah sampai mana? Lupa dong, udah lama banget ya nggak main ya. Oke, dan langsung ada telepon, langsung jawab Cok. Siapa berani-berani nelpon si Ucok gitu kan? Cok, is officer. Officer Hernandez. I work company and Pulaski. Ini, subtitlenya cepet banget. Gimana ngebacanya atuh? Gimana ngebacanya gitu ya kawan-kawan? Itu coba lihat. Coba lihat, cepet banget kayak gini. Gimana cuy? Don't try leap out. Kamu nah, whatever you say, bitch. Akhirnya kayak gitu. Mantap, Cok. Mantap. Apapun yang kau katakan, bodo amat, kata si Cok. Oke, langsung saja kita, Cok. Ngapain pada hari ini? Oke, tadi gua padahal udah record, ya kan? Udah record, langsung main misi ini nih. Misi si Sweet. Tapi nge-crash. Jadi nggak jadi. Gua nggak mau misi si Sweet. Tapi ini, kita langsung saja misi itu ya. Misi balapan. Misi balapan tuh yang ada di peta tuh kayaknya misi balapan ya kan. Oke, langsung saja kita ambil mobil dulu. Nggak punya mobil ini Ucok ya. Cok, lu nggak punya mobil Cok. Waduh, sini ada nggak? Iya, miskin. Nggak ada nih, gimana ini? Gimana sih Ucok? Motor pun nggak ada juga gitu kan. Sini ada orang jualan apa ini? Loh, apa ini? Ah, kok tiba-tiba makan? Lah, makan kayak gitu ya? Oh, di sini ada orang jualan ternyata ya. Mantap juga. Oke, langsung saja kita pakai mobil orang deh. Langsung kita balapan dulu ya. Oke, minjam Bigfoot, minjam mobil antum dulu sebentar gitu kan. Langsung saja kita berangkat nih. Siapa ini? Ya, ini malah orang yang GTA 5, Michelle gitu kan, Mikel. Langsung saja kita ke sini balapan. Oke, di sini udah pakai mobil yang mantap lah sekali. Langsung bawa mobilnya ke sini dah. Ya, nggak bisa. Woi, nggak bisa di sini. Driving skillmu tidak cukup untuk mengikuti balapan ini. Aduh, udah miskin, cupu. Terpaksa melaksanakan misi siswi tadi. Kalau nggak crash lagi, dah bodo amat dah. Gue udah record ya. Ini record yang kedua. Udah keringetan nih gue ya. Ini sebelumnya nggak keringetan kayak gini gitu kan. Aduh, oke langsung saja deh. Kita ke sini ya. Gimana nih gitu kan? Udah nggak punya mobil, skillnya nggak ada. Gimana nih Cok? Emang misi ini doang satu-satunya yang bisa dilaksanain cuy. Aduh, oke langsung saja kita ke sini ya. Mana nih? Mana? Loh, kok tiba-tiba ada mobil di sini atuh? Oke, kita berdoa sama-sama, jangan nge-crash ya. 3 2 1. Bismillah. Jangan crash. Oh, mantap sekali. Enggak ke-crash. I love you pool. Ya kan? Mantap. Oke, dah number 9. Ini kita bakal misinya nih siang si Big Smoke ini bakal nanti musuhnya banyak banget gitu kan. Dah, enggak ada ya, enggak ada suara mereka ya. Oke, kita nih bakal ke mana nih? Gua udah lapar. Ya, kita beli makanan lah ya. Oke, langsung dah lanjut. Kita mau ke mana? KFC. Jangan deh. Pisah. Aduh. Oh, yaudah. Ya, kita berangkat yuk. Cok, nyupir sok. Ucok yang nyupir lagi ya. Seperti biasa, Ucok the Supir Legend. Mantap sekali. Oke, langsung deh kita berangkat di sini. Ucok the Supir Legend nggak bakal ketabrak di sini, Bung. Oke, kita coba ya. Tantangan. Di kali ini tidak akan tertabrak ya. Tidak akan tertabrak nih. Mari kita. Itu tidak tertabrak namanya ya. Tertabrak itu kesetop ya. Tertabrak itu kesetop. Kalau ini bukan tertabrak namanya ya. Oke, langsung saja kita ke sini. Oke, ini dia nih. Oke, kita bakal drive through gitu kan. Bakal mesen. Oke, ini dia kita sudah sampai di Chicken Nugget ya namanya. Bodoh amat lah apapun namanya. Tadi katanya mau ke Pizza Hut. Gembleng juga ya. Mau pesan apa? Nomor 9 itu paha ya, paha bawah. Saya juga ini. Gua mau pesan paha 90 ekor, leher dadanya 4. Banyak banget. Udah, cukup. Cukup. Yang bayar nih Ucok nanti nih. cukup lah. Ini paha, dada. Ya elah, aduh, teman gua. Ini teman siapa nih? Aduh. Big Smoke kapan bisa kurus kalau mesen banyak gitu? Tahu ah, bodoh. Aduh, ya jangan olahraga lah banyakin, jangan makan mulu gitu kan. Waduh, nah udah sampai itu ya. Oke, ya gua nggak mau kurus juga gitu kan. Oke, udah ya kita udah mesen gitu kan, langsung berangkat. Oke, ini kita sudah sampai di sini bayar. Siapa yang bayar nih? Duit gua nggak ada, bawa duit nih. Gua bisa ngerokok doang. Ya gua juga nggak bawa duit nih, gimana tuh boy? Siapa yang bayar ya? Gua
Oke, dah bagi makan. Oke, nah cok, makan cok. Hei, siapa tuh lewat teh? Wah, itu tuh geng balas itu, boy. Bantai. Waduh, bantai lah langsung bantai. Langsung bantai. Tembak lah, atuh. Wih, tembak langsung bantai. Jangan sampai mobil kita yang kebantai nih ya. Kita harus jaga, harus tetap rapat kayak gini supaya ban kita nggak ketembak ya. Jadi langsung saja kita rapatin bantai atuh. Udah beli makan gitu kan si Big Smoke ini. Mana, wih? Big Smoke makan doang. Coba lihat itu tangannya di sana. Makan doang bisanya gitu kan, udah pesannya paling banyak. Tidak membantu. Aduh, memang beban. Beban. Oke, langsung tembak bantai. Bantai dong. Oke, dibalas. Oke, kill dibalas member. Oh, meledak. Meledak atuh. Ah, misi gagal. Oh my god. Ucok the legend driver gagal. Oke, udah meledak nih kan. Udah meledak dah, kita bantai. Satu lagi mana, ha? Mana? Udah. Sabar. Oke, untung enggak di tengah tadi kita stopnya ya. Ada kereta ternyata ya. Oke, udah ya, udah dibantai. Udah kita bantai geng balas bacot gaming. Aduh, ini panjang banget keretanya. Oke, langsung saja kita pulang ya. Kita udah ini kenapa sih ngeres amat dia gitu loh. Ada kereta tetap digaskan. Oke, langsung saja kita balik lagi ke rumah si Sweet gitu kan, udah makan, udah kebantai dah itu. Hidupnya geng group street gitu. Setelah makan itu biasanya orang laki-laki gitu kan, laki-laki preman gitu kan, ya abis makan biasanya rokok gitu kan. Ini abis makan ngebantai. Aduh, mantap sekali ya. Ini jiwa barbarnya itu terbentuk atas nama Ucok ya kan. Oke, nah ini kita udah sampai, kita balik lagi ke rumahnya si Zwede. Aduh, ini kayaknya satu episode ini cuma satu misi doang nih, soalnya lama banget ini gua recordnya ini ya, lumayan lama. Jadi kita udah sampai di sini. Say what's Big Smoke, dah kita beli dah. Nih kan udah kenyang semuanya. Jadi kita santai aja dulu dah ya kan, minum bir abis ini gitu kan, santuy. Baru kita nanti bantai lagi cari semuanya. Oke, dah kita langsung dah balik. Ya, keluar. Oke, dah langsung kita sudah selesai. Ngapain? Nganterin Big Smoke. Kan ini aduh, manja kali. Gak bisa nyetir si Big Smoke atuh. Males amat nganterin si Big Smoke. Ya udahlah ya kan. Si Ucok the driver legend gitu kan. Gak bisa nih. Ada teman. Gak bisa ngebiarin temennya sendiri gitu kan, nyupir. Ucok gak bisa gitu kan, Ucok bakal nyupirin. Oke, terima kasih Cok udah nganterin gua. Terima kasih banget, nanti gua beri lu satu kentang gitu kan. Gak perlu, gua udah kenyang, goblok. Oke, terima kasih. Nah, ada suaranya. Kayak gimana nih, ngebug atau apa ya GTA-nya ini, gak tahu juga ya kawan-kawan. Oke, dah, misi selesai, dapat 200 rupiah buat apa? Zaman sekarang 200 rupiah beli satu permen karet saja tidak cukup. Oke, langsung saja kita pulang gitu kan, menuju safe haven ya. Safe haven kita cuman satu di sini gitu kan, jadi ya udahlah. Oke, tadi berhubung ini garisinya Ucok kan miskin gitu kan, udah gue isi nih guys. Oke, udah gue isi sama mobil mewah tuh, wih gitu kan, biar nanti kalau kita mau jalan-jalan ada mobilnya udah gitu. Oke, langsung saja kita save. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu video pada hari ini. Gue akhiri dulu episodenya di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Yo semuanya, terima kasih sekali bagi kalian yang sudah nonton video gua kemarin juga, itu Internet Cafe Simulator ya kan, pertanggal 25 Desember hari ini ya. Desember udah gua record ini lagi ya, ada 19 komentar, mantap sekali, terima kasih kalian semuanya, dan ini tercampur oleh komentar-komentar gua juga ya. Oke, langsung saja kita baca-bacain nih komentarnya. Bang, bodyguard udah disewa belum? Kalau belum, sewa dong bang, soalnya takut ada maling. Oke, ternyata walaupun ada bodyguard ya teman-teman semuanya, di KPI simulator ini tetap ada malingnya masuk, dibiarin ya. Oke, nanti itu dijawab oleh komen selanjutnya. Mantap, dari EK300 ya kan. Oke, selanjutnya lagi, bang,
Bang Kiman, kalau mau buka kitchen tuh pergi ke monitor abang, beli di store building yang abang buka tadi. Sebenarnya memang udah abang beli semua, cuman kitchennya belum dibuy atau dibeli. Betul sekali, gue baru ngeh, kitchennya belum dibeli coy. Aduh, udah gue beli tuh ya, nanti episode selanjutnya bakal gue tampilin. Oke Bang Kuman, udah lanjut di warnet sempak. Aduh, nama gue Kiman bukan Kuman. Woi, masih inget aku tak? Aduh, saya dah main di PC, terus tidur besoknya warnet saya kemalingan. Mantap. Bang, kalau abang mau dapat tempat, abang beli tempatnya di komputer abang. Oke, itu maksudnya yang kitchen tadi ya. Bang, di ruangan atas buat ruangan sultan. Monitornya 3, lalu abang naikin aja harganya. Naikin aja harganya bang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, mantap sekali ya. Ini ternyata gue baru tahu per komputer itu bisa dinaikin harganya ya. Bang, bikin ruangan VIP yang monitornya ada 3. Oke, nanti sabar saja. Kalau ada maling sama gembel, gebuk aja bang. Waduh, gak usah mikir, langsung baduk. Aduh, biar greget. Mantap jiwa. Maaf bang, tulisannya Kiman salah. Oh iya, itu tadi ya. Oke, terima kasih sekali bagi kalian yang sudah komentar ya. Mantap sekali. Gua merasa makin semangat lagi membuat video karena ada interaksi antara kalian semua ya kawan-kawan. Jangan lupa di komen lagi sebanyak-banyaknya, bakal gua baca-bacain lagi ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baca-baca komen di akhir video ya.